OJK membuka kegiatan seminar pemangku kepentingan KSEI 2023 yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK menyampaikan perkembangan serta fokus kebijakan terkait aset keuangan digital. ITSK ini terus berkembang dengan sangat pesat, mewarnai dan terus melengkapi layanan dan produk di semua sektor keuangan. Selanjutnya kita juga sama-sama melihat dan menyaksikan kehadiran aset kelas baru yaitu aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Hal ini semuanya tentu kita harapkan akan terus dapat mentransformasi secara positif landscape sektor keuangan di Indonesia. Seminar ini merupakan kegiatan yang tujuannya memperdalam pengetahuan tentang isu-isu terkini, serta untuk menjalin silaturahmi antara KSEI, pemegang saham, dan asosiasi sebagai pendukung kegiatan di pasar modal Indonesia.